Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, siapa nama bang? Saya Kamu Zaman bin Rohani. Okey, saya Iqman, pelajar politik metro, kos hotel management. Yeah. Okey, saya ada soalan nak tanya. Apakah fitnah pembunuhan? Kita pun tak fitnah kan. Fitnah ni nanti kalau kita berpandu pada kita punya ajaran Islam pun maknanya berdosa. Fitnah ni umpama kita memakan daging saudara kita sendirilah. Kan umpama dia macam tu. So dalam keadaan sekarang ni kesan fitnah ni amat bahayalah. Tambahan sekarang ni kita punya situasi sekarang ni banyak media masa yang boleh kita sebarkan fitnah dengan cara yang paling mudah. Kan contoh WhatsApp, sosial media ni banyak kan. WhatsApp lah pun. Jadi kadang-kadang fitnah ni kalau bagi orang yang berfikiran agak bijak, dia akan cari punca fitnah ni betul ke tak betul. Tapi kebanyakan kita bila sampai fitnah, kita terima bulat-bulat. Kita tak cari benda tu betul ke atau tak betul. Kan? Kebanyakan fitnah, kalau nama fitnah ni tak betul lah. Kan? Ha. Okay, soalan kesan fitnah ni kepada masyarakat. Oh, kesan fitnah ni besar lah. Benda tak betul kita sampaikan kepada orang dan kita sebar, akan tersebar. Jadi kesan ni memang akan menyebabkan impak yang besar lah. Pada politik, pada sosial budaya, pada individu kan. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum bang. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Zahir. Okey. Saya Syahmi Afizuddin. Saya student politik metro Kuala Lumpur. Saya nak tanya ke abang sedikit soalan dah. Okey, apa yang abang faham mengenai fitnah membunuh? Fitnah membunuh eh? Itu apa mana apa nak? Fitnah membunuh tu macam buat cerita pasal membunuh ha. Benda tu yang benda tak betul dia buat-buat cerita bagi benda tu lah. Dia manipulasikan lah benda tu. Yes. Okey. Saya tanya abang yang sempat lah. Apa kesan dia terhadap masyarakat? Lebih kepada buruk lah. Memang lebih kepada buruk lah. Sebabnya takut ramai orang percaya pasal benda tu kan. Walaupun benda tu tak betul salah. Itulah. Kerja buat ini, cuba dulu. Saya mau naikkan dulu. Apa yang boleh kenal diri? Nama saya Ali Mugis, dari Belaka. Masa lagi belajar di Bukit. Boleh abang terangkan apa kesan dan apa pendapat abang tentang fitnah? Ini pendapat saya juga kan. Fitnah ni, dia sekarang ni sudah jadi satu fenomena. Lebih-lebih lagi dengan media sosial sekarang. Lagi pun fitnah yang kita tahu dia daripada mulut ke mulut. Daripada mulut ke tempat ketam mata ataupun mungkin ikan belakang. Untuk kesan memang sangat buruk. Lalunya sangat buruk. Boleh menjatuhkan marah seorang, boleh menyebabkan pekerjaan tak baiklah. Bagi pendapat saya juga pada zaman moden ni sepatutnya kita boleh fikir secara rasional lah, secara rasional berfikir sebelum melakukan tindakan. Dalam apa yang kita akan chatting, dalam messaging, dalam komen atau apa. Ya, kalau boleh kita hindarkan semua ni, baiklah. Boleh cek kenalkan diri. Nama saya Nuriza binti Zakaria. So boleh cek bagi pendapat tentang fitnah membunuh dan apa kesan dia? Pendapat saya tentang fitnah ni adalah satu tuduhan yang tidak benarlah terhadap seseorang.
dan dia boleh mendatangkan pelbagai kesan lah, seperti berpecah belah, bergaduh dan lain-lain lah. Kesan daripada fitnah ni juga boleh membuatkan pecah belah, boleh membuat pergaduhan di antara kawan, dan boleh membuat seseorang itu bermasam muka lah. Okay. Okay, Kak. Saya daripada pelajar apa ni. Okay. Boleh kenalkan diri apa? Saya Mugat. Okay, saya Izzuan. Okay, apa pendapat abang tentang fitnah itu membunuh? Konsep fitnah membunuh ni dalam Islam lah, sebab memang ada ayat Quran bagi tahu dosa fitnah tu lagi besar daripada membunuh kan. So that's why you all pakai words membunuh. Tapi dalam conclusion dia dan effect dia kepada society, memang dia boleh mematikan sesebuah individu dan juga sesebuah organisasi disebabkan fitnah sahaja. So daripada video sebelum ni ada explain pasal membawang. So membawang tu sebenarnya ada penambah perisa, dan penambah perisa tu adalah fitnah. So bila kita dapat one issue, we should research first before we spread the news. That's my comment. Dia membunuh, of course dia akan membunuh, but it will take a time to kill each person or each society, each company or maybe each organization. Even a country will can be collapsed because of the fitnah. Okay, tapi kalau pada saya pula, fitnah ni ibarat satu air di dalam gelas, yang mana air yang penuh kita transfer daripada air yang penuh ni ibarat cerita yang sebenar. Ini daripada yang sumber yang pertama. Okay, bila kita tuang kepada air yang kedua, akan jadi berkurangnya, sebab apa, akan ada yang tumpah kat luar. Maknanya sumber yang sebenar tu ada separuh ni keluar daripada gelas. Dan bila air yang kedua ni pula kita transfer kepada air yang ketiga, akan ada yang ni keluar dan makin sikit. Dan bila sampai kepada kata individu terakhir, beberapa individu, yang cerita sebenar tu akan jadi sikit. Lebihnya dia akan jadi topik tambah. Dan yang itulah fitnah. Itulah fitnah. Dan sebab itu kenapa ada orang mengatakan lidah ni lebih tajam daripada pisau. Kerana lidah ni boleh mampu membuatkan negara berperang. Dan kerana fitnah ni juga, kerana lidah ni juga boleh menyebabkan pasangan suami isteri bergaduh secara berat. Dan kerana senang kita cik macam konsep memi jarum. Okey, itulah konsep fitnah. Okey, terima kasih. Baik. Nama saya Fisha. Nama saya Hai Mazli. Boleh cik berdua terangkan apa itu fitnah membunuh dan apa kesannya terhadap masyarakat dan negara? Yang saya tahulah fitnah ni contoh macam orang tu tak buat, tapi kita cakap dia buat. Maksudnya kita tuduh dia lah dia buat. Bagi saya lah, kalau fitnah ni dia punya impak tu besar lah, sebab dia boleh pecahkan. Kalau saudara persaudaraan macam keluarga, dalam antara kawan pun akan renggang. Lepas tu macam boleh jadi kes pulang. Kadang yelah, orang tu masuk dalam penjara dia kan. Masalah bukan dia punya salah, tapi dia yang kena. Okay, terima kasih Kak. Ada apa-apa yang boleh tanya mikrofon dulu. Boleh kenalkan diri? Okay, nama saya Yasya, boleh panggil Yasya. Okay, boleh cik bagi tahu tentang fitnah membunuh ni bagaimana? Okay, fitnah ni yang seperti kita tahu dia lebih, dosa dia besar daripada membunuh. Bagi saya fitnah ni memang buruklah untuk masyarakat kita, sebab dengan fitnah ni kita boleh berpecah belah macam. Sebab fitnah je kita dah hilang kawan, family pun tak percaya kita. Okey, terima kasih Kak. Saya nama saya Shima, boleh kenalkan diri? Saya Aina. Nama saya Nur Azwani.
So apa pendapat cik berdua tentang fitnah membunuh dan apa kesan dia terhadap masyarakat dan sebagainya? Okay, kalau pendapat saya, fitnah ni dia memberi kesan yang buruk sebab kita fitnah atau sebarkan cerita dekat yang tak betul dekat masyarakat atau orang lain yang tak tahu pun pasal cerita tu. Dosa dia lagi besar dari membunuh seorang manusia. Okey. Kita jadi terima kasih. Saya daripada Politeknik Malaysia Kuala Lumpur. Boleh cik berdua terangkan tentang fitnah membunuh kesan terhadap masyarakat? Nama saya Mira. Pendapat saya tentang fitnah ni setengahnya satu perbuatan yang patut kita elakkan. Lebih meluluskan macam sebab fitnah ni adalah satu benda yang dapat negatif lah, benda negatif. Dapat memusnahkan kelompok masyarakat negara. Boleh memutuskan silaturahim, hubungan silaturahim selama keluarga atau kawan-kawan. Bukan setakat keluarga kawan tapi orang lain juga. Bukan setakat dengan agama tapi setakat juga dengan budaya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqman Ahmad Kamil Yudin. Saya student Politeknik Malaysia Kuala Lumpur. Dan siapa nama cik? Saya nama Lee Johanna, orang panggil. Lee Johanna. Okey. Saya nak buat serba sikit interview. Saya nak tanya cik tentang fitnah. Fitnah membunuh. Pendapat cik. Apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan fitnah membunuh ni, orang kata seperti apa? Mengumpat itu hukuman dosa dia seperti mana? Seperti fitnah membunuh. Fitnah membunuh ni terjadi apabila seseorang di bahagiannya dia terjadi pada dua belah pihak. Bukan satu pihak aja boleh melakukan benda ni. Terjadi aja dua pihak berkelahi, bertelaga sehingganya terjadi perkara-perkara begini. Kalau dapat kita hindarkan perkara begini lebih baik. Di mana orang kata benda-benda ni datangnya daripada kabar-kabar angin. Bila daripada kabar-kabar angin, orang cakap apalah, kat daripada kabar-kabar angin yang terjadinya daripada pihak yang ketiga. Bila berlakunya begini, selalunya orang kata dua-dua pihak mengalami kerugian yang besar sehinggalah terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan ini adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Kita Islam menggalakkan umatnya ataupun hamba Allah bersatu padu membuat kebaikan di antara satu sama lain dan tidaklah orang kata bercakaran, kerana daripada segi percakapan, daripada segi politik juga hari ini perkara seperti fitnah membunuh ini mudah berlaku. InsyaAllah, saya ingat itu saja yang saya dapat ungkapkanlah pada pagi ini. Terima kasih. Okay. Bolehlah. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Nak kena banyak.